Jadi lo harus jaga kualitas ASI lo juga. Makan ya. Ya. Saking banyak yang gue pikirin mungkin. Egois sih. Maaf ya. Gak apa-apa kok. I remember you. Saya masih bisa mengingat semua klien saya. Dari yang pertama sampai saat ini. Bahkan saya masih bisa mengingat nama dan kasus apa yang saya selesaikan untuk dapat meringankan mereka, bahkan sampai membebaskan mereka dari hukuman. Ya. Tapi Anda perlu ingat. Saya, Erlangga Permadi, gak pernah takut dengan siapapun itu. Termaksud Anda. Walaupun Anda pernah membantu saya, tapi ingat, jangan pernah ganggu keluarga Al-Fahri. Al udah nitip keluarganya sama gua. Lu ganggu mereka? Lu berurusan dengan gua. Perkataan Anda barusan bisa menjadi bumerang untuk Anda. Dan itu bisa menggiring opini yang akan menyulitkan hidup Anda. Hati-hatilah dalam berbicara. Apalagi Anda berhadapan sama saya. Dan Anda juga tahu siapa saya. Saya tidak mau membuang waktu saya di sini. Bisa saya membawa pegawai saya pulang? Silakan. Saya juga gak main-main ya. Kalau sampai saya lihat lagi anak-anak Anda ada di sini, saya akan laporin ke polisi. Saya berharap Rena dan Ibu Rosa bisa segera ditemukan. Dan mereka berdua dalam keadaan baik-baik saja. Sampai bertemu di mediasi selanjutnya. Atau bertemu di pengadilan. Selamat malam. Din, kalau sampai mereka ganggu lo lagi, kabarin gua. Saya minta maaf karena tugas saya kali ini gagal. Kata siapa kamu gagal? Kamu berhasil untuk mencari informasi tentang Rena dan Ibu Rosa yang sudah menghilang. Dan itu adalah kelalaian yang sangat fatal. Baik, Pak. Pak, maaf Pak, saya turun di sana aja, Pak. Udah dekat ke rumahnya. Di sini ya. Toby. Good job. Makasih, Pak. Ya udah, Pak. Kalau gitu saya duluan ya. Din. Dari siang belum makan loh. Sekarang udah malam. Ini sampai gue bawain. Please, makan ya. Isi perut loh. Gue sebenernya gak mau makan, Mir. Gue kepikiran mama sama Rena terus. Iya, gue tahu. Kita juga semua begitu kok. Cuman lo harus inget, Din. Ada Askara. Askara masih butuh loh. Masih butuh ASI loh. Jadi lo harus jaga kualitas ASI juga. Makan ya. Ya.
Saking banyak yang gue pikirin mungkin. Egois sih. Maaf ya. Gak apa-apa kok. Lu bukannya egois. Kita emang lagi banyak pikiran aja. Lu gak apa-apa kok. Kan gue di sini juga kan kerja juga buat ngingetin lu makan. Ya, makan ya. Ya, makan ya. Masih hangat. Udah makan belum? Gampang, gue bentar aja meeting gue dulu. Kan gue gak nyusuin Askara. Kan gue gak kasih asi ke Askara. Aduh, Askara tuh. Udah. Gak apa-apa. Kan masih ada stok. Kasih lu di kulkas. Gue kasih itu dulu. Sambil nunggu lu makan. Abis itu lu baru kasih susu kasih. Askara. Jangan. Aku hari ini juga belum megang Askara. Kasian deh. Dia pasti juga nyariin mamanya. Tapi janji ya. Makan ya. Nanti makan. Aku simpen dulu ya. Selama ada kita-kita, lu gak perlu khawatir sendirian, Din. Kita semua sayang kok sama lu. Iya sayang, ini. Aduh, kamu kenapa sih? Kamu gak mau susu? Kenapa sayang? Iya. Mir. Bentar. Mama buka. Ini. Kenapa nih? Kenapa? Kamu kenapa gak mau nyusu sama mama sayang? Iya. Ada stok ASI enggak? Ada. Tolong ambilin dong. Bentar. Entar gua ambil dulu. Kok diam? Tadi nangis. Iya, masih mau nyusu lagi ya? Tunggu. Ah, iya. Itu. Udah. Ya. Udah keluar belum? Tadi dia gak mau nyusu loh. Susah banget sampe nangis. Gak tahu kenapa. Apa kayak kemarin lagi? Ya tapi sekarang udah alhamdulillah mau. Tadi gue pikir ada apaan. Sekarang nangis lu teriak-teriak. Ya. Mungkin karena stres kali akhir-akhir ini ya. Jadi ASI-nya gak keluar. Ya makanya tadi kan gue bilang. Biar gimana pun juga lo tetap makan. Gak boleh gak makan. Kasian Askara. Terus juga kan mungkin hari ini lo capek banget. Iya. Tapi stok ASI masih ada kan? Tinggal dikit. Maafin mama ya sayangnya. Kalau mama sibuk ya nak ya. Assalamualaikum. Rena sebentar ya. Ditinggal dulu ya, Bu Rosa. Waalaikumsalam. Ibu, kok ngerayain ulang tahun gak ngajak-ngajak aku sih? Selamat. Mama kok gak mau makan? Jadi kalau mau sakit, aku sama siapa? Kan kita lagi pergi, Oma. Om baik! Tenet sayang! Aku senang deh Om baik kesini. Om baik juga senang kamu ada di sini. Kita duduk situ aja yuk. Ayo, Ma. Gesek. Halo. Loh, Om.
Kayaknya kita pernah ketemu deh. Beneran? Benar. Oh iya, aku ingat. Di restoran hotel. Waktu itu, aku, papa, mama...